Morning, Ce. Lagi morning, buat apa? Udah bangun. Lagi buatin teh buat Papa. Oh, Papa udah bangun? Belum sih. Ya, aku lanjutin aja. Cece yang bangunin Papa. Oke. Okay. Udah. Pa. Pa. Pa bangun, Pa. 7:30. Ayo. Pa. Ih, Pa. 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 Wah. Ini kursi rodanya spesial buat Papa. Iya, pasin dulu. Gini ya. Oke, okay. Cece kunci sana, aku kunci sini. Ini kunci gue loh. Sini dibuka ya. Mahal loh ini, Pak. Bagus gak? Bagus, mahal ini. Bagus. Kapan kamu tuh beli? Rahasia udah. Kan enak kan, tinggal pindah gitu aja. Cece, anu dong, kakinya. Oh iya, iya, Papa. Kaki. Bentar, Pam. Hati-hati, jangan jatuh lagi, iya. Loh. Iya. Ini udah enak banget nih, udah bokongnya tinggal langsung digeser aja. Aduh. Nah, tuh kan. Tinggal digeser, Pak. Bener nih, dong. Jogi. Kakinya. Nah, ini enak. Enak kan? Ininya. Sorry lho, Pa, bikin jatuh. Kalau Cece nggak apa-apa, kalau aku dimarahin. Ya kan lah ya. Papa mau makan apa? Makan. Aku bikinin. Yang enak ya? Udah, yang bukan enak. Dibikinin, dibeliin, diojolin, Pak. Yes, ini dia kursi roda spesial buat Papa yang baru aku beliin. Iya. Kawamura KA800. Bedanya apa sih sama yang Cece ambil tadi? Ini yang pertama tuh, Ce. Dia ya itu ada handramnya di sini. Oke, okay, kayak sepeda ya. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi ajak Papa ke mall gitu ya kan. Terus tiba-tiba ada anak kecil lewat. Nah, kita bisa langsung rem gini aja. Kalau misalnya kita bawa terus tiba-tiba kita rem gini kan seru, gitu susah ya. Kan, susah kan. Tapi ini, coba aja. Cece pegang deh, kayak ringan. Ya kan? Terus enak banget ngeremnya, ya kan? Iya sih. Ya tuh, kayak sepeda ya. Terus nih kalau misalnya nih aku di sini kunci dulu ya supaya enggak goyang-goyang. Cece juga kunci di sebelah sana. Oke. Okay, nah, kunci. Ini penguncinya juga enak banget. Karena di bagian sini kayak gearnya tuh dia tuh kayak bergigi gitu loh. Iya, iya. Jadi enggak iya, bakalan ngerusak ban ini yang tuh. Biasa itu dia kayak pisau gitu ya, besi-besi biasa lurus gitu loh ya. Jadi kalau misalnya sahabat Alkes ngeliat tuh kan dia kan kayak ini ya, gepeng. Jadinya kayak tersayat-sayat bannya gitu. Iya, jadi bannya biasanya ada bekas-bekas garis-garis. Kalau ini tidak. Nah, kalau udah kekunci, ini spesialnya tuh bisa diangkat kiri kanan. Oke. Okay. Ya kan, jadi nanti Papa tinggal mindahin gol apa geser bokong, bokongnya doang. Ya kan, terus nih dia betisnya ini kan tempat kaki ya, itu juga bisa di adjust misalnya mau yang kayak seret banget nih, jadi kayak kakinya gini ya kan, ini kan duduk atau gitu iya ya, atau agak ditekan ini misalnya. Aku contohin kali ya, boleh misalnya gini, duduk kakinya kan di sini. Nah. Oh, kalau misalnya kakinya besar, Airin mungkin dia enggak lebih longgar. Lebih longgar. Tapi kalau misalnya kecil bisa diadjust. Iya, bisa disertin gini. Biar enggak turun-turun gitu ya. Bentar. Nah, ini misalnya udah set. Oh, nah, iya jadi kan enak. Kayak lebih nyaman gitu ya kan. Oke. Oke, okay, selanjutnya apa, Airin? Terus nih juga yang spesialnya lagi, dia itu kakinya bisa kita copot di sini. Oh, bisa dicopot. Jadi kita tinggal angkat gini aja. Oh, diangkat, terus di set tarik. Oh, ditarik. Enggak. Bisa. Iya. Oke. Okay. Iya. Gampang banget loh padahal, Ce. Kayaknya Cece belum kebiasaan aja ya. Oh iya, nah, iya kan? Nggak boleh sampai terbuka gitu. Jadi emang harus cuma miring aja. Nanti masangnya juga dari samping gini. Terus ini bagian mentolnya tuh kayak dimasukin ke bolongnya ini. Udah, terus tinggal di. Bisa? Oh, gampang iya, kan? Bisa. Gampang kan?
kita bisa balikin lagi di sini. Oke. Kita juga tutup lagi di sini. Oh, ini juga ada beltnya. Ya. Yes. Mungkin kalau misalnya fungsinya belt itu, kalau ini kan ada hand remnya kan ya, kayak sepeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat, terus tiba-tiba kita rem supaya tidak terpental gitu ke depan. Nah, beltnya ini juga kita bisa, ya pasti belt bisa di-adjust lah ya. Sesuai dengan besar badan. Ukuran badan kita, iya. Kalau papa kayaknya nggak terlalu buncit lah ya. Iya, kecil. Belum buncit. Terus, ini di belakangnya ini juga ada kantongnya ya. Oh, ada tempat barang. Kita naruh mungkin kayak minum atau apa gitu, kita taruh di sini. Terus ini juga bisa dicopot. Oh, ini bisa dicopot. Jadi bisa dicuci ya. Kita ganti kain warna pink juga lucu. Oh, boleh. Ya, cocok lagi copot. Iya. Kita copot dulu. Oh, ini ada. Ini bisa dicopot kan? Dan bagian punggungnya dia tuh juga bisa kita atur, bisa kita adjust. Kalau misalnya mungkin punggungnya tuh agak yang harus lebih sandar, skoliosis gitu ya. Skoliosis. Ada orang yang skoliosis mungkin ya, jadi kan agak ada melengkung ke belakang. Iya. Nah, ini kita ada punuknya gitu ya makanya. Buka aja keretaan. Keretaan. Nah, ini kita bisa atur. Diatur. Misalnya kita mau longgarin gitu ya. Oh, bukan? Gitu. Oh, jadi dia agak bisa gitu ya, deh. Mundur ke belakang. Rata ya sampai bawah nantinya. Jadi ini 1 2 3 4 5 beltnya ini semua bisa diatur ya. Bukan belt sih, ini lebih ke arah punggung ya, sandaran. Sandaran untuk bisa diatur. Belt ya. Terus bagian bokongnya, bagian dudukannya bisa kita copot juga. Oh, oke. Ini dudukan sama alas itu sandarannya bisa dicopot. Terus di bagian bokongnya, bagian untuk dudukan ya, itu juga bisa kita adjust. Nyairin coba buka ya. Tuh, kita bisa buka gini. Terus kita kayak longgarin, terus kita mungkin tem. Untuk yang bagian belakangnya gede atau yang orang punya wasir. Iya, benar. Itu kan kadang-kadang kalau duduk tuh harus yang kayak di bantal yang itu ada bolongnya kayak donat gitu kan. Nih, enggak usah lagi, gak karena bisa kita atur aja di sini. Aku mau cobain. Boleh. Tapi Erin belum atur. Enggak apa-apa. Satu aja. Satu aja. Ya coba. Rosi tukang coba ya. Oh iya. Rasa. Ini kayak pas di bagian dudukannya. Itu kayak lebih jeglong gitu, ya. Gitu iya. Lebih nyaman ya kan? Iya. Kursi roda aja kasih kenyamanan. Doi kok enggak sih? Oke, ini kita bisa atur, kita seratkan lagi. Oke, ini terus kita pasang lagi. Oke, bahannya bagus ya. Bahannya bagus dan juga spesialnya di sini, ini rodanya dia itu untuk bagian hand remnya ya. Jadi kalau misalnya pasien mau menggerakkan sendiri, itu dia enak karena tuh nggak licin. Dia kayak ada teksturnya, ada bentuknya gitu kan, kayak gelombang-gelombang. Jadi nggak licin dan bahannya juga yang premium. Jadi nggak licin. Bannya juga, coba deh. Kayak roda sepeda ya. Jadi dia itu kan kalau misalnya biasa ban hidup, itu kan kelemahannya kalau mungkin nggak dipakai 2 minggu, itu kan bakalan kempis gitu kan. Jadi keras. Jadi kerasa. Nah, kalau ini tuh sebenarnya ban kombinasi nih, gabungan gitu. Jadi dia tuh masih ban hidup, tapi luarnya itu ban hidup tapi dalamnya ada foamnya. Gitu lah. Oh, jadi kayak ban mati cuman luarnya hidup, dalamnya foam. Gimana tuh? Kayak bannya si BMW RFT ya itu ya. Itu pintar. Iya. Jadi emang enak dan juga nyaman banget sih. Emang ini tuh premium dan juga untuk aluminiumnya dia tuh pakai yang seri 7000. Yang 7000 series ya kan. Oh, yang biasanya buat pesawat ya. Iya. Jadi bahannya dia ini aluminium ya. Makanya enteng. Ringan juga kan. Nah, by the way,
Keistimewaannya lagi, dia itu bisa di-adjust tingginya sesuai dengan tinggi dari pasien. Oh, nah, nanti kalau misalnya kita beli itu kayak udah dapet bawaannya, buku-buku dan sebagainya. Dan dapet kunci pasnya juga. Yes, dapet kunci pasnya juga. Nah, kunci ini nih yang kita pakai untuk adjust ya, untuk tinggi. Ngebuka dan tinggi ataupun katanya pasien dia ada di bawah di sini. Nanti kita kasih lihat ya ke sahabat Alkes. Gitu deh. Dan juga remnya ini spesial kan Rosi? Iya. Remnya spesial apa? Spesial apa? Spesial pakai kelor. Bukan dong. Nah, dia kayak remnya sepeda motor, jadi kayak rem tromol gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngerem itu ke langsung ke rodanya di kunci, bagian sini, porosnya yang direm sama dia. Kalau jadi nggak slip, betul. Kalau misalnya ada kursi roda yang lain juga ada handremnya di sini, tapi ketika kita handrem ke rodanya, remnya ini tuh juga ke roda yang depan. Kerem. Gitu lah, jadi kayak nanti mungkin kita kasih lihat videonya kali boleh ya, ya kan gitu. Cuman kalau ini enggak, dia udah sendiri-sendiri. Jadi emang mantul. Oke. Dah, langsung kita ke kamar papa ya. Papa udah nungguin kayaknya. Iya. Udah lapar juga kayaknya. Iya. Ya, kasihan ya. Kasihan. Ini ya, kita bawa aja. Ini buka dulu ininya. Rosi duluan deh ke papa. Iya. Airin nyusul. Sana. Oh iya. Sana tanggung jawab tadi jatuhin papa. Sarapan sudah siap. Ya, ini punya papa. Ini bukan dimasakin ya. Enak enggak? Bukan dimasakin. Babang ojol, babang ojol. Iya. Tumben ya pagi-pagi babang ojolnya cepet. Oke. Okay. Udah dikasih tips nggak? Udah. Tip kan? Tips. Mari kita makan. Bisa disuapin nggak? Bisa. Bisa lah, papa lah. Oh ya, Pak, nanti setelah sarapan, papa mandi, terus kita belajar jalan ya. Dimana? Sama Cece juga lo ya, beli jalan. Dimana? Rumah aja, emang mau dimana? Gak ke mall. Gak ke mall? Gak boleh. 60 tahun ke atas kan gak boleh ke mall? Boleh 70. 80 juga boleh. Gak boleh 80. Boleh. Akses dalam. Makan aja.